Seterusnya kami bawakan kepada anda antara petugas-petugas haji. Masya Allah, saya rasa aura yang cukup baik, cukup positif. Mana tahu ada rezeki tahun depan, saya pula ke Tanah Suci. Amin, amin, amin. 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 Okey, Masya Allah. Saya bersama dengan di hujung sana, saya kenalkan iaitu Tuan Haji Azizi Harul selaku wartawan. Dan juga di sebelahnya iaitu Tuan Haji Akmal Firman Shah Kamaluddin selaku penerbit dan juga wartawan. Assalamualaikum. Dan juga di sebelah saya, ya Allah, Masya Allah, Hajah Nur Farhatul Fairuzah Panut Jemaah Haji Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Ya Allah, saya rasa sangat kerdil berada di sini, ya. Masya-Allah, masya-Allah. Okey, jadi yang pertama sekali lah saya nak tahu jugalah bagaimana pengalaman dan juga cabaran, sebab saya difahamkan ini merupakan pertama kali, ya, kalian berada di Tanah Suci selaku haji, melakukan haji, ya, untuk ibadah haji pada tahun ini. Dan Tuan Haji mungkin boleh cerita berapa lama berada di sana dan apa antara situasi yang ingat sampai sekarang. Alhamdulillah, assalamualaikum. Kami petugas media di sana. Saya bersama Haji Kamal dan lagi dua orang lagi, Haji Zulkifli dan juga Haji Fahmi, berada di sana lebih kurang lebih 50 hari. Lebih 50 hari. Jadi apa yang yang menariknya, ada dua perkara yang kami lakukan. Okay. Dua-duanya ibadah bagi kami lah. Satu melaksanakan amanah tugas kerja kita, dan satu lagi melaksanakan ibadah haji lah. Yeah. Itu satu pengalaman yang alhamdulillah sampai hari ini. Terkesan, eh? Terkesan. Orang kata bila dah pergi ke tanah tanah suci ni, rasa rindunya tak terkata. Tak tahu macam mana kita nak zahirkan. Dan juga perasaan, walaupun dah balik di Malaysia, tetapi perasaan jiwa dan juga rohnya masih berada di sana. Betul. Jadi mungkinlah Tuan Haji boleh kongsikan juga pengalaman dan rasa tu macam mana nak adapt balik untuk kembali bekerja dan bertugas di sini. Oh. Haji Kamal, dia Haji, saya akan tanya Tuan Haji pula. Sampai hari ni kita rasa macam kalau bangun pagi tu macam nak pergi apa lagi pun, macam sebagai contohlah waktu subuh sana awal pukul 4. So kita dah biasa pukul 3 pagi dah bangun, kita dah siap-siap untuk pergi. Jadi pengalaman tu sampai bila balik ni kita akan terjaga pukul 3 pagi. Jaga pukul 3 pagi. Tapi yelah, satu benda yang baik jugalah, kan. Mungkin kita boleh bawa balik rutin tu. Untuk kita amalkan di sini. Betul. Ibrahnya mudah-mudahan kata orang istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Kita harapkanlah, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, Tuan Haji, laporan khas yang seringkali dibawakan terbaiklah, Masya Allah. Jadi kami juga di sana dapat memahami juga, kan. Di sini dapat memahami apa antara situasi yang berlaku di sana. Pengalaman berada di sana bagaimana? Baik, liputan yang kami buat sebenarnya adalah dua perkara. Satu ialah berita dan juga program. Saya dengan Tuan Haji Azizi, kami buat program. Yeah. Jadi program kami akan berikan liputan terkini ataupun rumusan dalam satu minggu tu untuk Sama Pagi Malaysia dan program-program yang lain. Khususnya juga selepas itu ialah Salam Baitullah. Yeah. Seperti yang kita lihat hari ini, majlis penutupan Salam Baitullah. Jadi pengalaman tu memang sebenarnya kali ini berbeza sebab kerajaan Arab Saudi dia amat tegas dalam melaksanakan undang-undang yang baru untuk memastikan mereka yang hanya ada permit haji sahaja yang datang untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi seperti kami juga, antara halangan yang kami hadapi ialah untuk mendapatkan permit, iaitu ataupun permit untuk membuat rakaman. Jadi tasrih, betul. Tasrih. Jadi tak dapat tasrih itu, kita nak buat buat syuting di kawasan luar ni memang tak boleh lah. Tidak dibenarkan. Jadi kita kalau nak buat curi-curi pun takut kena tangkap polis. Memang kata-kata ada. Di mana-mana. Mana ada, toleh pun ada, boleh. Susah tu cabaran. Sebab tu syukur, ya Alhamdulillah, kita diberikan telefon bimbit. Jadi telefon bimbit tu digunakan untuk curi-curi. Sebab saya rasa tasrih kita dapat 2 minggu sebelum hari kemuncak tersebut. 2 minggu. Maksudnya yang lain-lain tu main curi-curi je ambil. Tapi syukurlah, itu antara cabaran dan kami edit apa yang ada untuk penonton kita. Wow. Okey, jadi itu antara cabaran bagi petugas media, kan? Jadi macam Hajah sendiri juga, bagaimana pengalamannya di sana? Alhamdulillah diberikan kesihatan yang baik ketika ini. Alhamdulillah adalah batu-batu. Ada batu sikit. Jadi macam mana pengalamannya, Hajah? Okey, pengalamannya Masya Allah. Alhamdulillah, baru 3 hari lepas Farha sampai ke Malaysia dan semuanya baik Alhamdulillah. Cuma lepas balik haji, lepas dia buat haji tu memang demam teruk lah. Dan seminggu kan berbaki sebelum balik Malaysia. Jadi demam kat sana dan Alhamdulillah
rakyat Malaysia tu bolehlah kita meneruskan program-program yang ada kan. Jadi pengalaman ni kali pertama Farah buat haji pada usia yang muda. Jadi ya, bagi Farah ini adalah satu pengalaman yang sangat berharga yang tak disangka-sangka. Sebenarnya bila balik Malaysia pun Farah rasa macam betul ke ni aku buat haji ni, betul ke macam mimpi, satu mimpi yang memang tak boleh lupalah. Jadi cabaran bagi Farah lah untuk kita nak buat haji ni adalah kita kena ada kekuatan fizikal, mental. Itu memang kita pun tahulah. Dan kekuatan rohani juga. Dari segi kesabaran kita, sebab dekat sana, walaupun kita bayar sebesar mana pun kan, beratus ribu sekalipun, tapi kita tak dapat jangka apa yang berlaku dekat sana. Jadi kita kena sabar selalu. Kalau kita jumpa orang ramai kan, macam-macam berlaku lah. Tolak-tolak lah apa semua, kita kena sabar je. Itulah bagi Farha haji ni kena kuat rohani kita. Rohani, fizikal, mental. Ya, betul. Semua cabaran juga kan untuk kita nak tawaf. Betul. Maksudnya bagi kaum wanita jugalah. Betul. Macam mana Hajar pengalamannya? Untuk kaum wanita, dipermudahkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masa Farah buat haji, sehat dan dalam keadaan suci lah. Jadi alhamdulillah semuanya dipermudahkan. Balik haji je, lepas habis haji je, yalah kita headkan semua kan. Jadi alhamdulillah dipermudahkan dan memang Farah doa betul-betul lah. Semuanya baik, sehat dan alhamdulillah ini pengalaman yang sangat best lah. Untung kan pergi di usia muda kan. Jadi masih ada kekuatan dari segi fizikal dan juga mental. Persediaan mental tu kena tambahkan lagi lah, insyaAllah. Jadi masya-Allah Farah rasa Farah nak ajak kepada ramai orang-orang muda, jangan berfikir bahawa haji ni hanyalah untuk orang-orang yang berumur saja. Bukan hanya untuk orang-orang yang dah tua barulah nak pergi haji, tak. Bagi Farah, muda ni lah kita usahakan untuk pergi, sebab bila kita sampai sana kita boleh berkhidmat untuk orang-orang yang lebih tua. Contoh macam naik bas kan, kadang-kadang ada yang kena berdiri apa semua, kita orang muda berkhidmatlah untuk mereka. Dia beritahu berkenaan dengan kita, niat kita, kita ada dua tanggungjawab yang diberikan. Tugas pertama adalah untuk menjalankan tanggungjawab kerjaya dan juga dari segi ibadah yang ingin dikerjakan. Jadi bagaimana pembahagian masa tu? Sebab saya kira dua-dua kita nak kerja sebaik mungkin untuk kita berikan kepada tugas kita, amanah kita juga dan juga ibadah haji. Bagaimana? Alhamdulillah, tabung haji banyak membantu kami lah menyusun jadual waktu bertugas. Yang waktunya memang kita janggal sikit, tapi kita berjaya adapt. Kemudian memang tabung haji juga memberikan waktu untuk kita membuat amal ibadat. Contoh macam waktu zuhur ke asar, memang ada time, ample time, sangat sangat selesa. Jadi kita kena pandai pilih masa sendiri, bila nak baca Quran, bila nak berzikir. Tapi sepanjang masa yang paling minimum kita buat adalah kita berzikir. Itu pesanan dia kan, berzikir. Jadi alhamdulillah lah, dapatlah kita buat amal ibadat, khususnya maghrib dan isyak. Maghrib dan isyak memang waktu yang panjang bagi kita orang yang bertugas media. Tak terkejar-kejar. Tak terkejar. Kita ada masa, okey, pukul 5 petang dah boleh pergi masjid, Masjidil Haram. Boleh sembang maghrib, lepas sembang maghrib, nanti nak menunggu isyak tu, kita buatlah apa-apa, sembang sunat ke apa je. Alhamdulillah. Ya, dari perlu pandai untuk beri pembahagian masa yang sebaiknya lah kan. Tuan Haji pula, mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan juga lah. Yalah kan, saya tak pernah sampai ke sana kan. Jadi doa-doa ke lah kan, mana tahu. InsyaAllah. InsyaAllah. Mulakan dengan umrah dulu ke kan, mana tahu. Jadi apa antara perkara lagi, yalah sebab haji ini merupakan, orang kata kalau umrah tu mungkin berbeza dengan ibadah haji kan. Jadi untuk ibadah haji tahun ini, apa bila pengalaman pertama ini, apa yang ingin disampaikan kepada mereka yang belum lagi pernah mengerjakan haji? Baik. Ya. Seperti yang diperkatakan oleh Farhatun, sebab sedikit tadi, benar? Ya. Mental, fizikal, rohani itu memang perlu bersiap sedia. Jadi kalau kita perincikan lagi, iaitu memang kesihatan. Yang pertama, yang kesihatan. Ya. Utama. Kesihatan paling penting. Kemudian bila dikatakan pakai mask, pelitup muka, sebaiknya, betul, dia boleh mengurangkan risiko terkena jangkitan ataupun batuk dan sebagainya. Kemudian kena banyak minum air. Peliknya, di sini kita minum air dah banyak kan. Sampai sana minum air banyak pun rasa tak cukup. Air tu hilang begitu saja. Tak tahu kenapa. Jadi 10 minit sekali minum. Banyak kan minum air. Tak cukup. Tak kerap ketandas pun sebenarnya. Itu pelik. Minum banyak air tapi tak kerap ketandas. Pelik. Jadi kita baikkan minum air. Kemudian dari segi persediaan, mungkin bawalah apa ni,
kita dah tahu kan antara rukun dan sebagai rukun haji, kita kena pelajari sebaik-baik selain daripada mengikuti beberapa kursus yang telah pun disediakan oleh tabung haji kan. Itu antara perkara je. Dan mentally kena strong sebab sana cuaca terlalu panas. Kami pernah lalui 50 darjah Celsius ke atas. Pernah. Memang terlalu panas. Sangat panas. Umpama dia macam ha. Kita duduk di belakang enjin bas yang tengah warm up. Macam tu. Sampai tu perumpamaan. Kemudian kena ingat dari segi di sana jutaan manusia, ribuan jemaah haji datang kemari bawa pelbagai jenis virus, bakteria dan pelbagai lagi benda-benda kita tak tahu dan kita menghirup udara tersebut. Jadi sebab itulah pelitup muka itu penting, makanan taman lebih awal sebelum datang mengerjakan haji. Itu antara perkara-perkara yang penting lah untuk kita tahu. Ambil tips-tips dan sebagainya mana yang bersesuaian. Yeah. Tapi tak boleh ambil semuanya bulat membuta tuli daripada YouTube dan sebagainya. Kena tengok dulu kesahihan. Betul tak tips tersebut? Dan rujuklah kepada lembaga tabung haji untuk pengesahan. Okey. Wah, itu dia antara pengalaman cabaran yang petugas-petugas haji dan juga jemaah haji menghadapi ya ketika di sana. Tapi alhamdulillah dipermudahkan dapat berkongsi bersama-sama dengan kita untuk ini. Terima kasih saya ucapkan kepada banyak. Banyak benda nak boleh. Banyak. 10 minit tak cukup. Tak cukup. Macam dah lebih lagi. Nanti kita kena sambung lagi. InsyaAllah. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Haji Azizi Harun, selaku wartawan, Tuan Haji Kamal Firmansyah Kamaluddin dan juga Hajah Nur Fahatul Faizuzah. Terima kasih banyak.